Game MOBA Mobile menjadi genre yang sangat populer beberapa tahun belakangan ini, terutama di Indonesia. Beragam judul dari developer ternama dirilis untuk para fans genre tersebut. Turnamen e-sport pun mendukung perkembangan genre game ini karena aspek kompetitif yang ada dari game MOBA, contohnya Mobile Legends. Ada cukup banyak game MOBA yang tersedia di pasaran, namun tak semua game tersebut asik untuk dimainkan. Nah, jika kalian tengah mencari rekomendasi game MOBA Mobile yang bisa dimainkan dan bukan game Mobile Legends, berikut adalah beberapa game MOBA Mobile yang populer di Indonesia selain Mobile Legends. Pertama ada Wild Rift. League of Legends tahun ini mengeluarkan sebuah game MOBA baru untuk para pemain di Mobile Legends. League of Legends tahun ini mengeluarkan sebuah game MOBA baru untuk para pemainnya di mobile. Game ini dinamakan Wild Rift dan menghadirkan beragam champion dari versi PC-nya di mobile. Tentunya dengan beberapa tweak yang membuat champion tersebut mudah digunakan di mobile. Beragam fitur playstyle disertai dengan champion epic bisa ditemukan di game Mobile League of Legends Mobile ini. Who's next? I can do this all day. Extraordinary Ones. Extraordinary Ones merupakan game yang didasarkan dari sebuah anime Boku no Hero Tou Academia, di mana pemain bisa menggunakan karakter superhero di anime lengkap dengan skillnya. Game ini dikembangkan oleh NetEase dengan menggunakan sistem dan gameplay dari game MOBA lainnya, di mana pemain harus menghancurkan base musuh sebelum base kalian dihancurkan. Marvel Super Wars. Game MOBA dengan tema superhero yang menggunakan karakter dari Marvel Universe dalam game. Beberapa karakter seperti Wanda, Vision, Superman, hingga Deadpool pun bisa dimainkan dalam game ini. Masing-masing tentunya dengan skill set, role, serta kemampuannya sendiri. Pemain bisa bermain 5 versus 5 dalam menyerang base musuh dalam game MOBA Mobile dengan menggunakan karakter superhero favorit mereka. AOV. Game ini masih menjadi favorit para fans dikarenakan grafis serta gameplay yang dimilikinya. Tak simpel, pemain malah diharuskan memperhatikan strategi untuk membunuh musuh. Di game AOV, pemain tak bisa mendominasi team fight dengan menggunakan satu hero yang terlalu OP aja. Namun pemain harus bekerjasama dengan pemain lainnya untuk memenangkan tim. AOV merupakan game mobile yang dikembangkan oleh Garena dan merupakan salah satu game MOBA berkualitas tinggi yang asik untuk dimainkan. Omniji Arena. Omniji Arena adalah game yang dikembangkan oleh NetEase yang merupakan versi MOBA dari game Omniji yang cukup terkenal. Berbeda dengan game Mobile Legends yang menggunakan sistem hero, game ini menggunakan Shikigami di mana pemain akan menggerakkan Shikigami dengan kemampuannya sendiri untuk membunuh musuh-musuh yang ada. Pemain bisa menemukan Inuyasha, Shishiro, Tanjiro, dan bahkan Nezuko dalam game MOBA ini. Game ini cukup asik untuk dimainkan sebagai pengganti game Mobile Legends. Kebanyakan game tadi merupakan game free to play di mana pemain harus menggunakan skill kalian untuk memenangkan game. Jarang ada aspek premium yang bisa diimplementasikan di game MOBA sehingga pemain tak perlu takut dengan fitur pay to win yang ada pada kebanyakan game mobile. Oke, kalau kalian punya saran lain yang lebih bagus, lebih keren, game-game lain yang lebih berkualitas, silakan komen aja di bawah. Like kalau menurutmu video ini bermanfaat, dislike aja kalau gak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.